baru kan. Okey. Majlis itu adalah majlis perkahwinan. Saya dijemput untuk menghadiri majlis perkahwinan dan bacaan doa. Maka pada hari kejadian, saya pun pergilah. Bila sampai di majlis perkahwinan tersebut, pengantin tak ada lagi. Saya pun tak tengok lagi pengantin lelaki dan perempuan pada hari majlis itu. Kami dibawa untuk duduk di satu tempat. Kemudian selepas 10 minit lebih kurang duduk di situ, pengerusi majlis mengumumkan untuk dia buat pembukaan sikit, kemudian dia umum untuk saya baca doa. Dan pengantin tak ada lagi. Jadi saya pun baca doa di majlis tu. Itulah suasana yang berlaku. Saya tak tahulah apa yang riuhnya. Kemudian habis baca doa, saya pun duduk balik. Lepas beberapa minit, diumumkan pengantin pun sampai daripada hujung sana. Bila pengantin sampai daripada hujung sana, saya pun tengok. Saya pun bagi tahu kat PA saya. Saya kata, Fulan, saya panggil nama dia lah. Kita kena balik sekejap. No? Kita kena balik. Kita kena terus balik. Ustaz tak dapat nak teruskan majlis. Jadi, saya ambil keputusan untuk tak makan, tidak bergambar, tidak bersama dengan tentatif sehingga ke akhir majlis. Saya buat keputusan terus baliklah. Maka pengantin pun mai, dia pun berucap. Habis pengantin berucap, pengantin pun beredar, saya pun bangun dan terus balik. Itulah yang berlaku. Jadi saya pun tak tahu apa yang nak berlaku sebab saya dijemput untuk makan kenduri dan baca doa. Tapi apabila melihat keadaan begitu, saya terus ajak dan memang kami balik pun. Boleh tanya penganjur. Kami terus balik lepas daripada keadaan tu lah. Saya tengok tu, saya terus bangun. Saya ajak lepas pengantin beredar, saya terus bangun. Saya ajak kita bagi tahu dekat tuan rumah. Kita minta diri dulu. Minta maaf banyak. Kami pun terus balik lah. Alhamdulillah. Itu yang diajarkan oleh orang Islam, oleh ahli agama Islam kita. Kita tidak memalukan orang, tidak menimbulkan persepsi yang negatif, tidak menjatuhkan tuduhan dan fitnah kepada orang. Tuan-tuan, hukum tetap hukum, tapi dalam masa yang sama kita tidak mengeruhkan keadaan. Kita tidak menimbulkan fitnah. Jadi bila tengok keadaan macam tu, saya tunggu pengantin beredar, saya terus bangun. Saya tak tunggu sampai habis program, saya pun balik kan. Alhamdulillah tenang, pengantin pun okey, tak ada asal apa-apa. Saya pun meraikan hukum menghadiri kenduri kahwin wajib, dan apabila sampai ke situ baru saya tahu keadaan itu. Saya terus beredar dan itulah yang diajarkan oleh. Ayuh, soalan kedua, rasa cukup kot 20 minit dah ni. No? Isu hadir resepsi Jana Nik. Ustaz Wadi Anwar perjelas pulang awal. Pendakwah bebas, Ustaz Wadi Anwar tampil menjelaskan berhubung video tular memaparkan dirinya menghadiri majlis resepsi pasangan selebriti Jana Nik dan Dini Shadzman di sebuah resort di Langkawi pada Sabtu lalu. Menurut pendakwah berusia 40 tahun itu, beliau menerima undangan daripada pengantin bagi menghadiri majlis tersebut dan bacaan doa. Tak tunggu akhir majlis, pulang awal. Ustaz Wadi berkata, pada mulanya dia belum nampak kelibat pasangan sebelum diminta oleh pihak penganjur untuk duduk di tempat yang disediakan. Selepas lebih kurang 10 minit duduk di situ, pengerusi majlis buat pembukaan sikit, kemudian dia mengumumkan untuk saya baca doa dan pengantin belum ada lagi. Skim suasana yang berlaku. Saya tak tahu apa yang riuhnya di media sosial. Kemudian, habis baca doa, selepas beberapa minit, pengantin pun diumum sampai pengantin dari hujung sana. Saya pun tengok dan beritahu pembantu peribadi saya, kita kena balik kejap lagi. Jadi saya ambil keputusan tidak makan, tidak bergambar, tidak bersama dengan tentatif sehingga ke akhir majlis. Saya buat keputusan untuk terus balik, katanya. Beliau berkata demikian menerusi satu siaran langsung di akaun Instagram miliknya hari ini sebelum dikongsi semula oleh seorang pengguna TikTok. Bercerita lanjut, Ustaz Wadi memaklumkan,
beliau menunggu pasangan pengantin bagi memberikan ucapan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk pulang. Selepas pengantin berucap dan beredar, saya pun bangun dan terus balik. Skim yak berlaku. Saya dijemput untuk makan kenduri dan baca doa. Tapi apabila melihat keadaan begitu, kami terus balik. Boleh tanya penganjur. Itu yang diajar oleh agama Islam. Kita tidak memalukan orang, tidak menimbulkan persepsi yang negatif, tidak menjatuhkan tuduhan dan fitnah pada orang. Hukum tetap hukum, tetapi pada masa yang sama kita tidak mengeruhkan keadaan. Alhamdulillah tenang, pengantin pun okey, tak rasa apa-apa. Saya pun meraikan hukum menghadiri kenduri kahwin. Apabila saya di situ, baru saya tahu keadaan itu dan saya terus beredar dan skim yang diajar oleh Islam, ujarnya. Terdahulu, ramai dalam kalangan netizen menyifatkan Jana sepatutnya segan apabila mengundang agamawan ke majlis resepsi ala-ala barat selain penampilan segerintir rakan artis serta tetamu yang tidak menutup aurat. Tonton sampai habiskan. Apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.